Ya, ini dia teman-teman, kabar duka bagi negara Turki dan Suriah, yang mana pada Senin 6 Februari 2023 telah terjadi gempa dahsyat berkekuatan 7,8 skala Richter. Hingga Jokowi dan Ridwan Kamil mengucapkan pesan. Senin 6 Februari 2023, berita duka untuk Turki dan Suriah ya teman-teman, karena di negara tersebut telah terjadi gempa 7,8 M. Gempa tersebut mengakibatkan korban jiwa hingga 4.000-an. Update terkini dari video yang aku rekam ini dari beberapa media aku kutip, setidaknya ada 4.372 jiwa dilaporkan meninggal dunia. Dari sebelumnya korban tersebut terus naik ya teman-teman. Dan terdapat juga ribuan orang luka-luka. Hingga tim penyelamat di Turki dan Suriah terus menyisir lokasi bangunan yang runtuh. Dari kejadian tersebut yang mengguncang Turki dan Suriah, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bela sungkawa, yang mana ucapan bela sungkawa tersebut disampaikan Jokowi melalui akun Twitternya, yang mana berbunyi seperti ini dan dapat diartikan seperti ini juga. Selain Jokowi, ada Ridwan Kamil ikut berbela sungkawa atas kejadian tersebut. Atas bencana gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah Utara yang mengakibatkan 4.300 warga meninggal dunia, doa terbaik dari kami. Semoga situasi bisa lekas normal dan pulih kembali.